segala limpah nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada suri taula dan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, bapak ibu saudara saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Insya Allah Ta'ala pada pagi hari ini, dengan izin Allah Ta'ala dan kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita akan membahas kajian dengan tema agar lelah kita tidak sia-sia. Dan sebetulnya kajian ini adalah episode berikutnya dari apa yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, berkaitan dengan ilmu yang membuat kita semakin sadar betapa butuhnya dan perlunya kita kepada ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang dengannya agama kita bisa menjadi tegak. Dari tema yang kita ketahui, bahwa yang namanya ibadah pasti membuahkan kelelahan dan keletihan ibadah itu lelah, ibadah itu capek. Memang itulah hakikatnya. Baik itu sholat lima waktu, terutama untuk waktu-waktu yang kita membutuhkan istirahat. Yang habis bergadang lembur kerja malam, ketika azan subuh sudah dikumandangkan, maka kita harus bangun, bersegera ke masjid sholat zuhur atau mungkin asar waktu-waktu yang untuk kalangan orang-orang munafikin sangat berat untuk melakukannya tapi kita bismillah dengan pertolongan dari Allah Ta'ala kita lakukan meskipun lelah, meskipun capek ibadah yang lain seperti puasa Ramadan tidak makan dan minum atau melakukan hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan namun kita tinggalkan karena Allah Ta'ala ada rasa lelah dan letihnya di satu sisi, ketika di puasa Ramadan, di bulan puasa kita tetap bekerja, beraktivitas sebagaimana biasanya. Ada sisi keletihan dan kelelahan, apalagi sebentar lagi ada masa haji, musim haji, dan ibadah haji. Untuk kalangan ibu-ibu, itu dikatakan, atau kalangan wanita, itu dikatakan jihad bagi mereka. Berat mungkin yang pernah sebelumnya melaksanakan ibadah haji merasakan, dan alhamdulillah, Allah Ta'ala anugerahkan. Ulun waktu itu, ketika masih di bangku kuliah haji, dengan usia yang masih muda, lihat dua puluhan tahun, itu merasakan keletihan dan rasa capek yang amat luar biasa. Bagaimana dengan yang sudah berusia senja? Nah, ini semua menunjukkan bahwa yang namanya ibadah itu ada sisi letihnya, ada sisi lelahnya. Itulah tabiat. Hanya saja untuk orang-orang yang beriman Dia abaikan keletihan dan kelelahan tersebut Karena dia punya tujuan yang amat besar Ketika sahabat Mu'adh radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dapat memasukkan beliau ke dalam surga, memasukkan hamba ke dalam surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Laqad sa'alta 'an azim. Engkau ini bertanya tentang perkara yang besar, perkara yang agung, amalan untuk masuk surga. Di sini ada tersirat makna bahwa untuk masuk surga nggak bisa santai-santai. Kita harus lera berjuang, lelah, letih. Untuk itu penduduk surga dikatakan di dalam Al-Quran. Itu adalah orang-orang yang telah lulus, sukses, melewati segala macam ujian, ujian, ujian ketika di dunia. Ula'ika ghurfata bima sabaru. Mereka itu orang-orang yang diberikan ganjaran dan balasan sebuah tempat di surga Allah taala bima sabaru setelah mereka sabar menjalani kehidupan dunia berhasil melewati ujian-ujian yang ada di dunia rasa lelah letih pun mereka abaikan untuk ibadah dan mengharapkan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ibadah sejatinya membuahkan keletihan dan kelelahan jadi kalau seandainya kita habis ibadah capek, habis ibadah letih, harus kita sadari bahwa ya itulah yang kita rasakan. Itulah yang dirasakan. Dan sejatinya ketika kita hidup di dunia ini, pastilah capek, pasti merasakan keletihan dan kelelahan. Karena Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam kondisi kabat-kabat itu lelah, letih. Sama saja. Mau ibadahkah, mau maksiatkah, mau taat, mau maksiat. Pasti ujung-ujungnya setiap manusia akan berada pada titik keletihan. Dua manusia. Yang pertama dia bergadang malam untuk sholat malam. Menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua dia manfaatkan malamnya untuk kemaksiatan di pagi hari. Dua-duanya sama-sama letih, sama-sama capek. Hanya saja, yang pertama yang ia gunakan malamnya.